Polis mengesahkan dakwaan yang tular kononnya berlaku kegiatan samun menggunakan senjata yang disembunyikan di sebalik kad nama bukan kes baru. Sebaliknya, ianya mula ditularkan pada 2014. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Urus Setia, Ketua Polis Negara, berita yang tular di media sosial itu telah disebarkan semula oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Polis turut mengesahkan tiada sebarang laporan dibuat berkaitan insiden samun sedemikian. Dakwaan mengenai kegiatan samun yang ditularkan semula itu menyebut terdapat individu yang akan mengetuk cermin kenderaan sambil membawa kad nama yang mempunyai peralatan tajam sebelum melakukan samun terhadap mangsa. Mesej itu turut memaparkan gambar mangsa lelaki yang kononnya cedera ditoreh di muka akibat serangan berkenaan. Justeru polis menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dengan penyebaran berita palsu dan tidak ditentukan kesahihannya.